Pejabat Perdana Menteri PMO menuntut Datuk Mohd Puad Zarkashi memohon maaf secara terbuka kerana mendakwa kononnya perintah kuarantin 3 hari untuk menteri yang melakukan lawatan ke luar negara diwartakan kerajaan disebabkan Perdana Menteri enggan dikuarantin selepas kembali dari Indonesia. Dalam satu kenyataan pada Selasa, PMO menegaskan tindakan undang-undang akan diambil sekiranya ahli Majlis Tertinggi UMNO itu gagal berbuat demikian. Jelas kenyataan itu, Perdana Menteri telah diserahkan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah dan dipakaikan gelang pengawasan setibanya dari Jakarta pada Jumaat lalu. Tan Sri Muhyiddin Yassin pada masa ini sedang menjalani kuarantin di rumah. Kenyataan juga menyebut fitnah yang dilemparkan Mohd Puad adalah berniat jahat untuk mencemarkan nama baik Perdana Menteri.